Okay, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan buat unboxing untuk iPad Magic Keyboard. iPad Magic Keyboard saya beli daripada mesin di Serdang, mesin Serdang. Okay, iPad Magic Keyboard ni harga dia RM1349 pada Februari 2021. So ini ialah unboxing yang saya akan buat untuk iPad Pro, iPad Air 4th generation. Kata CB. So buka dulu. Okay, letak dia macam ni kosong. So dia deliver kat sini. Kat so kotak dia kosong tu je lah, kotak tu je lah. Okay, so ini plastik dia. Buka. Okay, macam tu. Donat, tolong masuk. Okay. Tu dalam kotak dia. Kemudian dia ada drawer. Okay. Dan dia ada macam manual. So tak ada apa lagi. Dia ada bagi macam apa ni, information card. Dan juga dia ada logo Apple. Logo Apple, stiker tak ada ya. Dekat sini dia kata tepi dia ada port untuk charging. Ni boleh adjust viewing angle. Dia ada magnetic. Tu sajalah. So sekarang kita akan cuba untuk produk ni. Nampak steady lah, nampak cantik. Tak ada berat sangat. Okay. So, kita akan mount iPad ni dekat sini. Okay, macam tu. Kalau nak buka, senang lah nak pasang. Buka senang. Kemudian yang bagusnya Apple Pencil kita boleh letak dekat atas. Okay. Dan kita boleh untuk, macam laptop kan ni. Sedap juga lah benar. Okay, tu saja untuk live pula. Untuk unboxing iPad Magic Keyboard RM1,399. Rasanya berbaloi untuk siapa yang tak beli lagi. Okay, nanti itu saja untuk hari ni. Apple iPad Magic Keyboard.